kalau anak mau pintar nih tumbuh-tumbuh gigi ada demam gitu itu semuanya hanya mitos sebenarnya kita nih generasi yang salah loh sebenarnya mama kita karena ada logo speed don't rinse meludah tapi jangan berkumur kenalkan nama saya dokter gigi alia spesialis dokter gigi anak Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan gigi anak secara umum Yang pertama, kita harus menyikat gigi dua kali sehari dan setiap kali penyikatan gigi harus dilakukan dua menit Fluoride itu digunakan pada saat saat tuh gigi sudah tumbuh pun sudah mulai Ada yang sakit nggak? Hmm. Ada yang sakit nggak? di ya? di sebelah sini atas sakit enggak? Kalian sakit enggak di ponyan? Enggak. Oke. Karena anak Indonesia itu tingkat karyasnya 98% loh. Wow. Hai, welcome to Mom's Corner. Jadi hari ini kita akan membahas perawatan gigi dan mulut anak ya, Dok. Iya. Sebagai orang tua sering sekali kita mengabaikan perawatan gigi dan mulut anak, apalagi saya nih orang tua baru. Padahal mulut itu adalah jendela tubuh kita. Nah, ya apapun yang masuk dalam tubuh kita pasti melewati mulut. Yes. Jadi kita akan membahas soal itu, Dok. Iya. Nah, biasanya bayi mulai tumbuh gigi itu usia berapa bulan? Jadi bayi tumbuh gigi itu usia mulai dari 6 bulan. 6 sampai 12 bulan. Kalau sampai 12 bulan 6 bulan belum tumbuh tenang aja, kita tunggu sampai 12 bulan. Nah, gigi yang pertama tumbuh itu biasanya gigi bawah. Satu gigi bawah atau dua gigi bawah dilanjutkan dengan dua gigi atas gitu. Proses pertumbuhannya itu itu ada terlihat bats putih lah terlihat tonjolan-tonjolan pada gusi biasanya itu udah mulai tumbuh gigi tuh gitu nah pada saat itulah kita mulai memperhatikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya oke okay. gitu. tapi ada anak yang agak lambat pertumbuhan giginya kan dok iya ada benar. yang enam bulan pas udah tumbuh Tumuh. ada yang belum ya. itu biasanya kenapa ya dok ada beberapa faktor uh, delayed eruption kita bilangnya melambatnya pertumbuhan gigi satu karena genetik, kedua karena malnutrisi, ketiga karena kurangnya berat badan pada saat melahirkan. Kurangnya berat badan si bayi pada saat melahirkan itu faktor-faktor yang biasanya menjadi uh, pencetus utama kenapa anak-anak itu pada bayi itu tumbuh giginya lambat, tetapi balik lagi gak usah khawatir karena pada umumnya memang 6-8 bulan tuh sudah ada tonjol-tonjol gigi, tetapi ada juga yang tidak ada tonjolan lalu pada saat 12 bulan ke atas itu mulai gitu. Jadi e, tumbuh giginya secara berbarengan itu pun suka ada gitu. Jadi kita tunggu saja sampai usia 12 bulan. Apabila 12 bulan dirasakan belum ada tonjol gigi, mungkin bisa e, kita bantu untuk lihat lagi lebih lanjutnya gitu. Apa ada cara yang tepat untuk merangsang pertumbuhan bayi? Nah, pada saat enam bulan itu kan kita sudah mulai untuk ada makanan pendamping asi tuh gitu. Saranku adalah aku selalu menyarankan untuk makanannya tekstur, bertekstur selalu gitu. Memang iya dari awal tuh kita makanannya biasanya di blender. Mama-mama tuh sukanya blender gitu. Tapi mulai juga dari makanan bertekstur. Lalu aku juga menyarankan finger food dulu waktu anakku masih kecil. Aku tuh inget banget dia tuh ada biskuit. Biskuitnya itu gak gampang patah dan keras sekali. Jadi dia instead of using teether dia pakai si biskuit itu itu juga bisa untuk merangsang rangsangan apa sih yang tepat untuk e, menumbuhkan gigi rangsangan untuk olahraga rahang yaitu mengunyah olahraga rahang itu cuma satu mengunyah jadi e, ketika kita ngomongin soal ingin anaknya tumbuh gigi secara baik ya diusahakan untuk dia mengunyah dengan baik yaitu makanan-makanan yang memang sudah bertekstur tadi gitu dimulai dari usia 6 bulan sampai 8 bulan Gitu. Oke, okay, terima kasih, Dok. Nah, sebelum bayi tumbuh gigi itu perlukah kita membersihkan gusinya atau lidahnya? Perlu. Dari mulai bayi lahir, saranku adalah buat mama-mama nih, harus selalu membersihkan giginya setiap habis mengasihi. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena rongga mulut yang tadi jendela untuk organ dalam. Dari mulai awal ASI itu kan memang ada gulanya, tetapi berbeda dengan susu. Bagaimanapun itu merupakan makanan utama untuk bayi. Namanya makanan itu harus tetap dibersihkan. Caranya mudah banget sebenarnya, pakai kasa atau kapas cotton ball, dan sediakan selalu di saat kita mengasihi itu air matang, lalu dicelupkan, lalu setelah dia kira-kira sudah mulai selapan sudah mulai tidur kita bersihkan area gusinya di tet kalau awal-awal tuh biasanya aku e, mengajarkannya di tetes, tetes aja tetapi pada saat dia lagi main-main kita ajak main itu mulai membersihkan tetap dua kali sehari seakan-akan dia sudah ada giginya jadi dua kali sehari itu proses pembersihannya menyeluruh di gusi lidah dan langit-langit gitu okay. sehingga pada saat tumbuh gigi mitos bahwa oh kalau anak mau pintar nih, tumbuh-tumbuh gigi, ada demam gitu. Itu semuanya hanya mitos sebenarnya. Yang benar adalah ketika tumbuh gigi, dia dalam kondisi yang sangat baik, tidak ada kotor mulutnya, itu dia tidak ada demam gitu. Okay. Itu loh yang mitos yang kadang-kadang oh mau tumbuh gigi nih demam biasa kok itu enggak. Sebenarnya itu terjadi karena artinya rongga mulutnya sedikit kotor nih. Apa yang bisa kita lakukan? Dibersihkan saja jangan lupa lidah, lidah tuh penting banget deh untuk dibersihkan. Jadi uh, scraping detang dari mulai bayi karena bayi itu makanan utamanya tuh cairan dan cairan itu rembes di lidah. Jadi kalau misalnya anak demam pada saat tumbuh gigi itu bukan karena tumbuhan giginya, bukan, bukan karena kotor, Simply karena kotor. Jadi kalau misalnya anak setiap kali tumbuh gigi demam, artinya kita harus review kembali Apakah kita sudah membersihkan rongga mulut anak kita dengan baik? Kalau dari 0 bulan dia sudah dibersihkan, gusinya sudah dibersihkan, dia akan tumbuh di lingkungan yang sangat bersih gitu. Hmm. Jadi nggak ada yang namanya namanya gigi mau tumbuh, gusinya terbuka. Pada saat gigi mau tumbuh, gusinya terbuka itu pasti bukan luka, tetapi dia harus membuka memang dirinya. Nah, kalau gusinya sudah bengkak-bengkak karena dia kotor, artinya pada saat dia ada sesuatu yang mau tumbuh dia pasti akan menyebabkan demam gitu. Mm -hmm. Sedangkan demam itu tidak normal. Seperti yang kita tahu, demam itu bukan efek normal pada tubuh untuk dia tumbuh gigi, bukan? Oke. Okay. Gitu. Jadi penting sekali untuk merawat gusi dan lidah bayi. Yes, ya? benar. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya giginya sudah tumbuh, yeah. perawatan pertamanya gimana, dok? Kalau gigi sudah tumbuh, perawatan pertamanya tentunya membersihkan giginya. Nah, cara membersihkan giginya tadi, kalau masih satu gigi, dua gigi, itu aku bisa menyarankan dengan uh, tadi alatnya. Gampang kapas atau kasar, uh -huh. tetapi kalau lebih dari dua gigi, kita menggunakan alat. Yuk, gitu uh, ada yang namanya Invented brush. Nah, uh -huh. invented brush itu memang alat yang sangat optimal manfaatnya untuk digunakan oleh mama-mama untuk membersihkan giginya di seluruh bagian. Okay. Gigi itu kan bukan kalau dilihat tuh gigi tuh yang bersih itu kan seperti ini. Uh -huh. Nah, caranya tuh memang dimasukkan ke tangan, lalu disikat. Bagaimanapun. Perputaran tangannya mau sikat giginya ke samping, atau ke atas ke bawah, atau memutar pun itu tidak jadi masalah okay. yang, jad, yang jadi perhatian adalah seluruh bagian Oke okay. Jangan lupa belakangnya Ini yang saya pakai untuk anak saya ini yeah. Iya, yes, benar Itu kan ada dua sisi tuh Iya yeah. Oke, okay. dua sisi itu, yang satu adalah uh, sikat gigi Ini sikat gigi Yes, yang satu lagi itu adalah sikat lidah Oh ini gak pernah saya pakai malah yeah. Ini buat lidah Iya yeah, jadi dibersihkan untuk lidahnya mm -hmm. Nah tips lainnya Aku kadang-kadang suka bilang sama mama-mama Karena anaknya suka menggigit-gigit mm -hmm. Kan kalau baru satu dua gigi atau 4 gigi mm -hmm. Itu kan gusinya masih panjang kan Itu tetap harus dibersihkan mm -hmm. Cara membersihkannya boleh pakai sikatnya Atau digunakan kasak okay. Untuk melilit bagian itunya Lalu dibersihkan Okay. supaya sisa dari susu sisa dari makanan itu tidak ada gitu tapi ini juga halus banget sih dok jadi kalau ya, pun juga pasti nggak akan aman. sakit sebenarnya aman ya. itu apapun untuk anak-anak kan kita biasanya di mama-mama harus yang luar biasa aku pun gitu sama anakku ini tuh udah BPA free hmm. sehingga aku tuh selalu bilang bahwa uh, kita tuh memang harus memberikan ke anak apalagi yang masuk ke mulut itu tidak boleh yang okay. dia boleh yang coba-coba jadi ini udah memang optimum untuk penggunaan uh, alat ini. Gitu. Yeah. Setuju, setuju banget harus yang memang terpilih ya alatnya. -alat yes. Benar. Nah, penggunaan pasta gigi apakah langsung dipakaikan pasta gigi atau gimana? Iya. Yeah. Jadi kita menggunakan pasta gigi itu begitu giginya sudah tumbuh. Walaupun 4 gitu nggak apa-apa pakai pasta gigi. Gak apa-apa. Jadi ini mitos lagi nih ya. Yeah. Mitos bahwa pasta gigi tidak boleh tertelan. Nah, itu enggak Pasta gigi memang harus dikonsumsi oleh tubuh, harus dicerna oleh tubuh. Jadi ada logo spit don't rinse, meludah tapi jangan berkumur. Kita gitu. kita ini generasi yang salah loh sebenarnya mama kita karena karena aku tuh dulu diajarin sama mamaku sendiri kalau sikat gigi ini kita biasanya adalah ambil sikat gigi diairin, lalu pakai pasta giginya dari ujung ke ujung, terus diairin kembali, lalu sikat gigi sampai berbusa sampai banyak, terus habis itu kita berkumur sampai bersih Sedangkan kita perlu untuk pasta giginya mengendap dulu Dan dikonsumsi oleh tubuh dulu gitu. uh -huh. Jadi pemakaian pasta Tadi ada notesnya Pasta giginya dari ujung ke ujung Pemakaian pasta gigi yang tepat Itu tidak apa-apa bila tertelan uh -huh. Malah kita perlu sekali fluoride Anak-anak perlu sekali fluoride Ada dua mineral yang, yang dibutuhkan oleh gigi Satu fluoride, kedua kalsium Kalsium aku biasanya tidak khawatir karena di, di daging, di susu, di nabati itu semuanya ada kalsium. Tetapi kalau fluoride, unfortunately satu-satunya mineral yang tidak ada di makanan minimum banget di makanan. Jadi kita harus memberikan asupan. Hmm. Ada dua fluoride yaitu fluoride pada pasta gigi yang dipakai dua kali sehari. Ada fluoride yang diberikan setiap kali ke dokter gigi itu untuk anak-anak minimumnya tiga kali setahun. Gitu, okay. jadi fluoride itu digunakan pada saat satu gigi sudah tumbuh pun sudah mulai. Uh -huh. Nah, sekarang kita ngobrolin masalah berapa banyaknya fluoride yang dibutuhkan. Uh -huh. Nah, untuk anak-anak dua gigi, empat gigi yaitu sampai usia 18 bulan uh -huh. satu setengah tahun aku biasanya sebesar nasi. Ber beras, maaf, uh -huh. beras. Nah, lebih dari 10 gigi, aku sudah sebesar kacang polong. Uh -huh. Nah, yang tidak boleh adalah anak-anak itu kan suka rasa, ya, rasa uh -huh. yang manis gitu. Mereka suka nih pasta giginya, mereka ngemut itu pasta gigi sampai satu itu tidak boleh. Oke, okay. gitu. Jadi, pembatasan pasta gigi itu yang memang diharuskan gitu pada saat menyikat gigi uh -huh. dua kali sehari, dan pada saat sikat gigi itu, tipsnya adalah dua menit. Oke okay. gitu, kenapa dua menit? Karena diajarkan dari mulai dia tahu bahwa, oh ini aku, suka. aku akan disikat ini sama mamahku. Itu harus menyeluruh, karena kalau dua detik atau 20 detik, takutnya semua bagian tidak terbersihkan. Jadi aku selalu bilang dua menit ya, dua kali sehari, setiap sikat gigi dua menit, dengan menggunakan pasta gigi dengan ukuran yang tepat gitu. Okay. Jadi kalau ada orang bilang sebelum anak bisa melepeh sebaiknya tidak menggunakan nah, pasta gigi fluoride, iya, itu enggak salah lah, salah. Lebih baik sudah menggunakan sudah. Pasta gigi iya. Jadi kalau belum ada giginya, memang buat apa kita kasih mm -hmm. uh, fluoride pasta gigi? Gitu. Aku selalu menyarankan begitu dia sudah tumbuh gigi, walaupun sedikit, aku bilang kasih aja setengah beras gigit aja mm -hmm. gitu karena dia perlu sekali dan nggak dapat fluoride itu dari manapun sedangkan kita menginginkan anak kita begitu tumbuh giginya giginya putih mm -hmm. tidak ada lubang bersih gitu dia bisa mengunyah dengan baik nggak ngemut makanan itu dari titiknya dia tumbuh gigi itu harus digunakan fluoride dan yang membuat gitu. gigi putih bersih itu hanya pasta gigi yang berfloride iya benar okay. gitu selain pasta gigi yang berfloride yang tadi aku bilang ada lagi Memang untuk anak-anak sampai usia anak-anak itu kan dikategorikan sampai usia 18 tahun. Okay. Sampai usia 18 tahun, ke tante dokter itu tiga kali setahun itu untuk diberikan fluoridasi juga, okay. gitu, untuk supaya tambah kuat lagi dan pada saat pergantian gigi susu ke gigi tetap itu fluoride-nya cukup untuk dia nanti gigi tetapnya tumbuh secara maksimum, okay. gitu. Kalau untuk mengajak anak ke dokter gigi pertama kali sebaiknya usia berapa? Sih? Dari usia tumbuh gigi. Oke. Okay. Gitu. Dari usia. Apa nggak ngamuk itu anak <laughs> ke dokter, dokter gigi? <laughs> Jadi, iya <laughs> Jadi anak itu kan berkomunikasi dua arah itu pada usia sebenarnya dua setengah sampai tiga tahun mm -hmm. komunikasi dua arah. Kalau kita bilang ah nanti dia akan membalas kita akan merespon. Respon yang benar adalah yang mengerti mereka itu usia dua setengah sampai tiga tahun. Tetapi kita ajak kalau anak-anak tidak ada masalah, dari mulai usia 8 bulan lah, atau satu tahun ke tante dokter. Itu aku seneng banget, karena aku cuma datang ke aku, walaupun dia nangis, tapi dia tahu dia tidak dilakukan apa-apa. Dan yang di depan ini, yang pakai bando, yang pakai kayak badut ini, aku nggak diapa-apain. Oh, aku cuma dihitung giginya, dia cuma nyanyi-nyanyi, hitung gigi. Mm -hmm. Habis itu pulang, dapat rewards dia pasti senang banget. Oh oke, okay. next time aku tahun nih aku nggak akan dia apa oke okay, gitu. Jadi kalau kita mulai early years, dia akan terbiasa terpola bahwa oh you have to go to the dentist, kamu harus pergi ke dentist ya gitu mm -hmm. tiga kali setahun nih gitu karena hanya mau dilihat gitu. Mereka akan senang senang mm -hmm. karena oh aku cuman mau dibersihin, ketemu tante dokter dan biasanya tuh pasien-pasien kalau yang udah agak besar udah dua setengah tiga tahun gitu. Mereka jalan gitu, Hai tante dokter, aku sikat gigi. Lihat deh gigiku baik gitu. Jadi kayak it's so dreamy banget itu buat aku dreamy banget karena ya itu anak-anak tuh tidak takut lagi gitu. Walaupun dari awal, tapi dari ada loh yang 8 bulan, 10 bulan dari bayi itu nggak nangis. Karena malah kan nggak ada, ya malah suka diperiksa karena kan banyak kita kan banyak mainan ya yeah. di atasnya gitu. Terus udah gitu kita hitung-hitung gigi Terus dia karena terbiasa mamahnya menyikat giginya. Jadi pada saat aku pakai kasa dan aku membersihkan gusinya dan membersihkan giginya dan memberikan fluoride yang rasa stroberi itu mereka senang. Oh, senang banget. Gitu. Apalagi ngelihat dokternya memakai kostum, ya, pakai bando, jadi kayak kan? Pakai kostum, pakai bando, gitu. Jadi ini kayaknya ini siapa ya? Ini temannya mama yang ini kok rada pakai baju ya? <laughs> heboh gitu ya. Kan? Agak heboh <laughs> ya, gitu. Ya, Terus ya. udah gitu. Karena sudah terbiasa dipangku sama mamahnya, biasanya aku minta tolong pangku mamahnya atau papahnya. Lalu aku bersihkan sambil kita biasanya tuh ada uh, video atau audio yang dia suka. Jadi dia kan first time ke dokter gigi, seneng banget yeah. gitu. Bahwa oh ini nih first time ke dokter gigi. Kalau ke dokter gigi itu biasanya dengan dia keadaan sakit, pulang tuh malah dia tidak sakit. Jadi dia pulang dengan, dengan rewards dari dirinya adalah. Oh, kalau aku pergi ke tante dokter itu pulang-pulang aku giginya udah nggak sakit, aku bisa makan. Mm -hmm. Itulah yang diharapkan sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya mm -hmm. kalau ke tante dokter ke aku tanpa ada masalah, yaitu pertama kali yaitu uh, 10 bulan sampai 12 belas bulan, yeah. ketika gigi pertama muncul. Kalau mau ditunggu sampai 12 bulan pun gak jadi masalah gitu. Karena kita ngobrolnya lebih, maksudnya ngobrol dalam arti kata nyanyi-nyanyi. Dan dia menontonnya pun jauh lebih menyenangkan. Iya, jadi gitu. mungkin pada saat anak mulai giginya tumbuh, mm -hmm. kita sering-sering ajak ke dokter gigi aja. Biar yes. aware dengan keadaan Iya yeah. gitu Iya, yeah. jadi kalau misalnya mamahnya lagi diperiksa gigi, mungkin anaknya dibawa. Jadi yeah. dia kan aware nih, oh ini tuh alat gigi, yeah. ini tuh dental unit, kursi gigi yang Mamaku diapain gitu jadi gak kaget juga sama gak, suaranya Iya, nggak kaget juga dengan suaranya suara itu kan kadang-kadang anak-anak itu ada tiga jenis yang mereka takut cahaya suara sama gerakan motion hmm. gitu Jadi kalau mereka udah terbiasa dengan cahaya udah terbiasa dengan suara jadi kita kita bergerak di depan dia pun dia tidak kaget dan yeah. dia tidak takut dia dia aware bahwa Uh, this is not going to be scary. This is going to be fun. Yeah. Gitu, itu aja sih. Oke okay, dokter. Nah, salah satu ketakutan orang tua adalah ketika anaknya memiliki karyas gigi. Nah, ya. Yeah. Karyas gigi itu sebenarnya apa sih dok? Dan apa penyebabnya? Karyas gigi itu adalah lubang pada gigi. Yeah. Lubang pada gigi itu terjadi karena proses penumpukan plak atau sisa makanan hmm. yang lama pada gigi. Okay. Gitu. Lalu terjadi demineralisasi atau mulutnya menjadi asam karena ada sisa makanan nempel pada gigi dalam waktu yang lama, mulutnya menjadi asam. Ketika mulutnya asam, gigi itu, gigi susu itu tidak diciptakan untuk selamanya. Gigi susu itu hanya diciptakan untuk periode tertentu. Makanya lapisan-lapisan pada gigi susu itu memang lebih tipis-tipis dari gigi tetap Lapisannya itu email, uh -huh. dentin, dan syaraf Nah lapisan email pada gigi susu berbeda dengan lapisan email pada gigi tetap Karena gigi tetap itu kita gunakan seumur hidup uh -huh. gitu Nah memang sudah diciptakan untuk hanya waktu tertentu Kalau dia ngemut, kalau dia terdapat sisa gigi, sisa makanan atau sisa susu atau sisa asi Menempel terus-terusan pada gigi, ya dia akan terjadi yang namanya lubang. Okay. Nah, lubang pada gigi itu biasanya banyak terlihat di empat gigi atas kita. Gitu. Biasanya di atas, ya? di atas. Kenapa di atas? Karena satu di bawah itu selalu dialiri aliri oleh air ludah. Jadi self cleansingnya itu sudah terjadi. Dia ter karena gravitasi air ludahnya berada di bawah. Yeah. Tetapi kalau di atas dia kering. Nah, empat gigi atas itu empat gigi yang pertama kali tumbuh. Enam bulan itu tadi kan aku bilang dua gigi bawah, dua gigi atas, dua gigi bawah lagi, dua gigi atas. Jadi delapan gigi ini pertama kali tumbuh. Nah empat gigi ini yang paling sering miss untuk dibersihkan sehingga terjadi lubang. Uh -huh. Gitu. Pada saat anak-anak sehabis asi atau minum susu itu dia mereka tertidur. Lalu tertidur dengan tumpukan sisa susu dan tumpukan sisa asi di empat gigi. Kalau empat gigi bawah itu biasanya yang tadi dialirin ludah jadi udah self cleansingnya dapat. Kalau empat gigi atas itu kering. Nah, pada saat kering dia asam. Pada saat asam dia terjadi proses demineralisasi. Artinya, kalau tidak dibersihkan dia akan lama-lama uh, lubang. Okay. Gitu. Nah, lubang pada gigi itu awalnya kuning. Kita sering bilangnya bahwa uh, aku uh, gigi anakku tuh ada karang. Belum tentu karang, karena itu biasanya lubang. Gitu. Kuning coklat sampai kehitaman lalu eh, nanti dibilangnya grepes-grepes. Nah itu biasanya di empat gigi depan, gitu. Itu yang harus kita proteksi dari awal. Okay. Gitu. Apa saja faktor-faktor yang meningkatkan karies gigi dok? Faktor Faktornya itu adalah makanan. Satu. Nah makanan yang makanan manis itu pencetus utama sebenarnya. Terutama makanan manis. Iya. Gitu. Kenapa makanan manis? Karena dia paling lengket di gigi. Struk tekstur uh, kalau makanan manis itu kan paling lengket ya, nah dia menempel di gigi dan dia susah untuk lepas gitu. Tetapi bukan hanya itu, makanan manis yang menempel pada gigi dalam waktu lama, gitu. Jadi kalau dia makan manis, sering makan candy, coklat, gitu, apalagi kalau misalnya udah lebih dari usia 3 tahun, dapat dari oma, dapat dari kakek, dapat dari siapapun, itu kalau dia makan manis lalu habis itu minum air putih atau sikat gigi itu nggak jadi masalah, gitu. Tetapi makanan manis yang lama tertinggal di gigi. Yang kedua, balik lagi keturunan. Gitu. Faktor keturunan itu ada. Kalau mama papahnya memiliki tekstur gigi yang memang sudah dari diturunkan uh, email dan dentinnya itu berbeda, itu memang diturunkan ke anak-anak gitu. Nah, yang diturunkan kembali adalah bakteri. Bakteri mm -hmm. di dalam mulut mama papa. Kalau mama papahnya banyak lubang, itu biasanya akan terjadi di anak-anaknya, karena kita sharing uh, makan bareng, makan bareng, yeah. tempat minum bareng, uh, sendok bareng. Nah itu proses perpindahan bakterinya itu akan terjadi silang. Kalau bisa dihindari dihindari gitu. Lalu ketika diturunkan itu ketika anak-anak itu kita cium-cium, kita jadi kalau dalam waktu yang lama dan kita dekat-dekat itu bakteri bisa menular kayak virus mm -hmm. gitu. Nah tetapi itu pun bisa diminimalisasi, tentunya dengan dibersihkan gitu. Jadi, lubang pada gigi itu e, biasanya terjadi karena substrat atau makanan yang menempel pada gigi lama dan tidak dibersihkan gitu. Kalau dibersihkan dua kali sehari dan proses pembersihannya dua menit, akan terjamin bahwa itu bisa diminimalisasi. Lalu, bagaimana untuk anak-anak yang tidur terbiasa dengan dot? itu kan berarti gula juga menempel di gigi ya, lumayan lama, ya, lumayan lama kan? Lumayan kan? Lama kan? Ya. Triknya adalah aku juga anakku dot banget. Ya. Triknya adalah selalu sediakan dot yang air putih. Jadi pada saat dia minum dot nih, pada saat malam hari deh masih baru infant gitu, katakanlah masih satu tahun gitu. Jadi dot yang digunakan itu ada dua, dot berisi susu dan dot berisi air putih. Hmm. Jadi proses pergantiannya pun smooth. Ketika dia sudah habis minum dot, aku biasanya tarik pelan-pelan, lalu aku masuk ke air putih. Oke, okay. gitu. Jadi dia dibasuh si giginya, gitu. Lalu kalau sudah tidur sudah pasti yang tadi selalu sediakan kasa atau kapas dengan air matang, lalu dibersihkan terutama empat gigi atas, selalu empat gigi atas, gitu. Biasanya kalau masih bayi banget aku biasanya cuman diperas sedikit airnya, ditetes-tetes gitu supaya dia nggak kering, gitu. Nanti dia lama-lama dicup-cup-cup sendiri bersih sendiri. Tetapi kalau sudah terbiasa anak-anak tuh nggak akan bangun ini terbukti soalnya anakku dulu juga gitu aku proses dari dia dicup-cup-cup-cup lama-lama diganti botolnya pun dia tidak terbangun itu dia tidak terbangun berpikir bahwa oh ini air putih gitu ketakutan itu memang tidak terjadi karena sudah dibiasakan di kita harus konsisten dalam melakukan sesuatu sehingga anak-anak itu dibiasakan aja iya gitu berarti trik tadi adalah salah satu cara pencegahan anak terjadinya karies gigi yes ada lagi nggak dok trik lain trik lainnya itu sebenarnya jadi gini kalau pada saat anak-anak menggunakan masih menggunakan dot atau botol itu kita batasi penggunaannya sampai usia tertentu tentunya lalu yang kedua mulai digantikan dengan makanan bertekstur tadi gitu jadi susu itu hanya makan nanti akan makanan pendamping saja makanan utamanya akan makanan yang dia kunyah dan dilanjutkan dengan membersihkan gigi nah membersihkan gigi sendiri itu yang tadi dari mulai infant toothbrush kita gunakan kasa kapas lalu mulailah memakai sikat gigi ajak anak-anak untuk bermain bagian dari kehidupan seperti kita makan jadi ajarkan kepada anak-anak dari semula dini bahwa kita makan nih tiga kali sehari ya sama kita menyikat gigi itu dua kali sehari part of life aja gitu okay. jadi itu yang bisa biasanya aku kasih masukan ke mama-mama bahwa Uh, sebenarnya menyikat gigi itu part of life loh, bukan sesuatu hal yang uh, jadi beban. Aduh, anakku mesti sikat gigi lagi, nangis nangis lagi. Sebenarnya enggak, kalau kita mulai dari dini, kalau diajak untuk bermain, tentunya itu dia bagian dia merasa bahwa oh, seperti saya makan, saya juga harus membersihkan giginya mm -hmm. gitu. Dan yang harus diingat adalah ketika kita memberikan sesuatu yang manis, kita harus segera membersihkan giginya. Nah, anak. iya, air putih, oke. Okay kuncinya minum yang banyak minum yang banyak jadi takaran untuk setiap proses anak-anak e, tumbuh hmm. jadi 0 sampai 6 itu takaran air putihnya ada tuh guidelinesnya hmm. 6 sampai 12 bulan lalu 1 sampai 3 tahun air putih itu harus selalu tidak bisa namanya oh udah udah masuk kodok e, cairan hmm. gitu beda jus susu minuman manis teh gitu tidak sama dengan air putih jadi air putih hmm. yang dikonsumsi oleh anak-anak itu harus sesuai dengan usia gitu anak-anak itu bayangkan usia 5 tahun dia mestinya udah satu setengah sampai 2 liter mm -hmm. kita saja dewasa belum tentu bisa mengejar 2 liter itu tapi biasakan sebelum dia minum jus sebelum dia minum manis biasakan dengan air putih yang sesuai mm -hmm. gitu lalu untuk anak-anak yang sudah terlanjur giginya ada kariesnya gimana perawatannya dok satu tetap menyikat gigi dua kali sehari dan uh, dua menit Mm -hmm. Aku selalu bilang sama pasien-pasienku, aku selalu gini dua kali sehari dua menit, dua kali sehari mm -hmm. dua menit sampai kita harus menanamkan di uh, mereka mm -hmm. sampai mereka akan bilang sama mama papanya, no I have to do it two minutes because dokter said that gitu. Mm -hmm. Jadi That's really nice. uh, mereka harus menggunakan timer mm -hmm. gitu. Kalau sudah bi biasa dua arah atau kalau belum biasa dua arah pun aku bilang sama mamanya gunakan lagu yang dua menit gitu. Mm -hmm. Tetap harus dua kali sehari dua menit. Lalu biasanya aku minta untuk fluoride yang aku berikan topical aplikasi fluoride yang biasanya untuk anak-anak umumnya 2 sampai 3 kali setahun aku minta lebih banyak. Gitu karena fluoride itu diperlukan sekali untuk gigi tetapnya nanti pada saat tumbuh ketika dia sudah banyak lubang jadi tidak gigi tetapnya tuh gampang lubang juga okay. gitu. Nah, yang ketiga adalah balik lagi tadi kadar air putih. Kadar air putih itu berarti kita harus Biasanya aku bikin diary makanan. Coba kita lihat ya, kalau sudah banyak giginya yang e, lubang, hmm. kita bikin diary dua hari aja, nggak usah banyak-banyak, satu sampai dua hari aja. Apa sih makanan yang dimakan dan harus dituliskan? Biasanya itu kita e, mulai evaluasi apakah banyak makanan manis gitu. Ya. Karena pun misalnya gini, buah itu bagus banget. Aku selalu bilang, buah dan sayur harus dong gitu, tapi kan buah juga banyak yang manis, mangga manis, bahkan. Pir manis gitu, melon manis, habis memakan buah pun harus minum air putih gitu. Jadi kita biasanya evaluasi makanan atau substrat apa sih yang dimakan oleh anak sehingga bisa terjadi lubang. Lalu biasanya ke tante dokter itu dilakukan penambalan gitu untuk uh, ditutup-tutup yang tadinya lubang. Biasanya anak-anak dengan lubang itu sikat gigi susah karena gitu. sakit ya dok sakit uh -huh. gitu mereka nggak bisa bilang mama ini tuh sakit nggak bisa mereka hanya nangis dan menolak untuk dipegang mulutnya area mulut terpegang itu mereka nggak mau sama sekali nggak mau gitu karena mereka tahu makanan mereka lapar melihat makanan mereka udah yang kayak nih pasti kalau masuk ke, ke mulutku dia akan ini akan ngilu jadi mereka ngemut makanan jadi itu semua cycle yang menyebabkan tambah banyak lubang gitu yang harus dilakukan adalah lubang-lubang tersebut harus ditambal segera Lalu kalau sudah ditambal, mereka akan mau tuh makan. Mm -hmm. Mereka akan mau mengunyah. Mereka akan nggak ngemutnya yang tadinya bisa satu jam, itu aku langsung bisa mengurangi sampai 20 menit. Sekali makan itu hanya boleh 15 sampai 20 menit. Nah, lalu ketika sudah ada pembersihan yang baik, mm. lalu sudah ditambal, itu semua proses-proses yang tadinya susah sekali untuk anak-anak lakukan itu menjadi gampang. Oke okay, dok. Kalau tadi kita sudah membahas soal karyas gigi, mm -hmm. ada lagi nggak red flag lain yang harus diwaspadai ketika sedang tumbuh gigi? Kalau red flag lain itu kita mulai dari uh, pertumbuhan dari gigi susu ke gigi tetap. Oke. Okay. Gitu. Pertumbuhan gigi susu ke gigi tetap itu kan mulai dari usia 6 tahun, mm -hmm. gitu. Tetapi mulainya perkembangan gigi tetap itu gigi susu itu kan umur... Usia 3 tahun sudah lengkap, 20 gigi uh -huh. Lalu ketika gigi susunya sudah tumbuh semua Gigi tetapnya sedang bertumbuh tuh Di bawah persis gigi susu uh -huh. Yang tadinya bentuknya buds atau kayak kacang Lalu dia berubah menjadi mahkota gigi Berubah menjadi ada akarnya Nah pada saat itu Perubahan struktur wajah tuh mulai terbentuk tuh uh -huh. gitu. Usia Jadi, berapa sorry dok? Usia dari usia Sebenarnya perkembangan gigi tetap itu Dari usia di dalam kandungan 4 bulan tetapi perkembangan udah mulai berkembang menjadi mahkota gigi itu dari usia 3 tahun. Oke. Okay. 3 tahun anak-anak itu gigi tetapnya sudah mulai terbentuk mahkota. Nah, pada saat itu tulang rahang itu melebar. Gitu. Nah, red flag yang harus diperhatikan adalah yang tadi kita sudah bahas sedikit, tekstur makanan. Mereka harus olahraga mengunyah dengan baik. Nah tetapi 0-3 tahun karena lagi pertumbuhan gigi susu dan pertumbuhan gigi tetap Itu tulang rahang itu harus kita jaga Jangan sampai ada perubahan tulang yang signifikan Perubahan tulang yang signifikan itu seperti contohnya Ketika kita menggunakan empeng atau dot Yang bukan ortodontik itu biasanya akan merubah bentuk rahang dan merubah bentuk muka gitu. Nah, tadi kan aku sempat bilang nih, memang kita berhentikan uh, dot atau empeng gitu di usia 3 tahun. Kenapa di usia 3 tahun? Karena gigi susunya sudah terbentuk semua, lalu gigi tetapnya sudah ada di posisinya di bawah gigi susu mm -hmm. gitu. Nah, caranya itu cuman tinggal dipertahankan. Nah, 0 sampai 3 itu critical time juga untuk kita jangan sampai ya dirubah si rahangnya tersebut sehingga terjadi perubahan um, maloklusi kita bilangnya. Maloklusi itu seperti gigi tonggos atau gigi cakil cama iya. underbite, overbite, overjet, crossbite. Nah, itu dimulai dari 0 sampai 3 tahun. Caranya salah satunya kalau menggunakan empeng atau dot, ya gunakan empeng atau dot yang ortodontik. Oh, jadi gigi gitu. tonggos atau cama itu bukan keturunan ya, Dok? Salah satu faktornya ada keturunan, uh -huh. tetapi kedua lingkungan. Yang bermain penting dan memang keturunan, tetapi keturunan ini masih bisa kita adjust dengan lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat dengan penggunaan alat-alat yang tepat, lagi-lagi kita nggak mau untuk anak kita coba-coba, sehingga kalau kita menggunakan alat, kita harus yakinkan bahwa ini the best option for our kids. kita. Gitu. Lalu, eh, penggunaan biasanya ibu-ibu itu kan, kalau kita sudah mulai mengasihi, jangan sampai kita bingung puting itu ada istilahnya bingung puting bingung puting itu adalah biasanya kita menggunakan dot itu harus sesuai dengan nipples ibu dengan puting ibu nah dot itu pilihlah yang tipis yang lunak dan sesuai dengan puting ibu gitu itu satu kedua biasanya orto, dot ortodontik itu itu lubangnya ada di tengah bukan di ujung gitu pada saat mereka latch on mereka kalau diam biasanya kan kalau anak-anak juga kalau ASI kan biasanya suka ngempeng aja tuh hmm. hanya diam aja gitu. Tetapi kan ASI tidak keluar terus-terusan. Memang kalau dia tidak menghisap, dia tidak akan keluar ASI. Nah, pilihlah dot yang dia ada gerakan menghisapnya sehingga tidak bingung puting gitu. Kalau dot-dot yang non ortodontik itu biasanya dia hanya ditempel, dia keluar ser ser. Jadi dia ketika dibalikan kembali ke puting mengasihi secara langsung, dia akan bingung itu dia loh aku nggak mau aku maunya pakai yang nggak usah berusaha dia hanya akan nempelin saja nah pilihlah dot yang sesuai dengan uh, kebutuhan yang optimum gitu okay. ini dot yang aku pakai ke Isa nih dok Bener nah gak? ya bentuknya seperti pipi mm -hmm. lembut lalu posisi lubangnya ada di tengah ya kan ini dot ortodontik kan dok yes yeah. Kenapa ini bagus untuk struktur mulut anak? Nah, satu dia bentuknya memang sudah teruji klinis hmm. untuk tidak menggeser lempengan-lempengan gigi. Jadi pada saat dia menghisap dan digunakan 0 sampai 3 tahun, itu aman karena dia tidak menggeser posisi gigi. Posisi gigi itu kan adanya di dalam gusi. Kebayang nggak, kalau kita menggunakan ini katakanlah masih banyak sekali ASI 8 kali sehari dan menggunakan botol, dia kalau misalnya bentuknya tidak sesuai dengan langit-langit atau kita bilangnya palatum, itu dia akan menggeser posisi giginya. Hmm. Nah, dot ortodontik itu memang sudah banyak penelitiannya dan sudah teruji klinis tidak menggeser posisi gigi dan tidak meminimalkan posisi gigi tepat berada di posisinya sehingga tidak terjadi maloklusi yang tadi gigi tonggos gigi cekil, gigi cama, Kadang-kadang suka ada yang cuma satu gigi aja itu namanya crossbite. Nah, itu yang bisa dihindari sebenarnya. Bisa hmm. kita hindari sekali dengan penggunaan dot ortodontik. Oke, okay, dan ini lubangnya memang ada di atas sini ya, Dok. Yes. Bisa dijelasin lagi karena untuk apa, Dok? Dia posisinya yang tepat itu ada di tengah. Oke. Okay. Jadi mau di atas atau di bawah itu sama aja sebenarnya. Hmm. Tetapi dia di tengah. Posisinya itu pada saat penelanan dia berusaha untuk ke atas. Okay. Jadi, lidah itu juga berpenat. Jadi, kalau lidah kita mau anak kita giginya rapi, tidak berjejal, lidahnya harus ke atas pada saat menelan. Mm -hmm. Nah, kadang-kadang anak-anak itu, infant, penelanan infant itu dimulai pada saat dia menggunakan dot atau menggunakan nipples ibu. Mm -hmm. Kalau dia nipples, dia berusaha untuk keluar terus, dia tidak akan berusaha ke atas dan tidak akan melebarkan rahang. Lidah yang besar itu akan membuat rahang besar. Kadang-kadang lidahnya besar rahangnya kecil. Artinya dia dari kecil tidak digerakkan ke atas. Gitu. Mulailah itu yang namanya kita bilang nanti snoring, mulailah dengan sleep apnea. Itu mulainya dari sini sebenarnya. Gitu. Proses penelanan sucking yang tepat, swallowing yang tepat itu akan menyebabkan rahang itu melebar dan rahang itu tumbuh secara maksimal. Wow, banyak sekali kelebihannya ya. Yeah. Jadi, membuat anak tidak bingung puting, yeah. terus struktur mulutnya juga jadi semakin baik. Yeah. Ada lagi nggak, dok, kelebihannya? Satu lagi tidak menyebabkan tersedak gitu. Okay. Jadi, pada saat bayi itu menelan atau uh, dia mulai makan, itu biasanya kalau alirannya deras sekali, tidak dari tengah dan tidak ada usaha dari bayi. Maksudnya, airnya keluar terus gitu, dia akan mudah tersedak dan mulai namanya tuh GERD pada anak-anak tuh juga terjadi gitu. Jadi coli pada anak itu kan mulainya pertama-tama karena as, alirannya deras sekali gitu. Jadi kembungnya cepat berat gitu. Sedangkan kalau dia mengasihi, kalau ASI itu, puting itu kalau tidak disedot, dia tidak saking dan dia tidak ada dia usaha swallowing, itu akan ada waktu-waktu jeda-jeda di mana masuknya tuh sedikit, sedikit, sedikit. Jadi perutnya tuh sedikit dikit-dikit, yeah. tapi kalau aliran dotnya cepat sekali, itu dia akan gitu. Akhirnya jadinya kolik gitu pada anak, jadi nggak enak kembung gitu. Mm -hmm. Dan sering tersedak gitu. Okay. Itu yang harus dihindari sekali dari bayi. Untung banget berarti aku dari newborn <laughs> sudah mau pakai <image laughs> ini, jadi iya. <ini>. tidak salah <laughs> pilih. Ini memang untuk dot ortodontik ini, jadi memang mengasihi itu kan proses yang sangat One to one kan, yes. sama anak kita kan gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa sometimes we cannot do it uh, directly, gitu. Mm -hmm. But we have to make sure we have the best thing in our life. Salah satunya dokter ortodontik. Itu dulu aku waktu anak kecil juga aku selalu bilang we have to give the best because karena aku tidak bisa directly secara langsung selama 2 tahun. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku yakin I give it in the best hand, gitu. Salah satunya dokter ortodontik ini. Wow, gitu. wow, kalau kita boleh membahas kembali ke masalah gigi anak, mm -mm. seberapa sering sih dok anak harus uh, periksa ke dokter gigi? Ah, periksa ke dokter gigi itu biasanya untuk dewasa kan ada sampai lagunya kan uh. dua kali setahun, yeah. enam bulan sekali gitu. Nah, yang aku mau geser sedikit karena anak Indonesia itu tingkat kariesnya 98% loh. Wow. Yeah. Nah, tetapi ini kabar baiknya. Pasien-pasienku tuh hampir sudah banyak yang free class gitu. Karena kita mulainya dari early years gitu. Karena mulai dari early years, proses pembersihannya bagus, jadi kita free karies, free gigi lubang. Nah, yang diharapkan adalah kalau ke tante dokter itu karena gigi susu tidak diciptakan selamanya, tetapi ada gigi susu gra graham gigi susu itu sampai usia 12 tahun jadi kita harus make sure bahwa sampai usia 12 tahun itu free lubang caranya ya memang ketemu sama tante dokter lebih sering, 4 bulan sekali, dan diberikan salah satunya adalah floridasi kedua ngapain ke aku, biasanya aku cek- ceknya tuh menyeluruh banget sampai yakin bahwa anak-anak itu juga ada karang gigi Walaupun tidak seperti dewasa, karena mereka tidak makan makanan dewasa, tetapi ada karang giginya, sehingga karang gigi itu proses penumpukan plak juga, gitu. Jadi tempat untuk si gigi itu lengket, gitu. Susah dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Jadi kalau ke aku tuh biasanya cleaning secara uh, curly, gitu. Semuanya aku bersihkan, lalu diberikan directly uh, fluoridasi, itu pencegahan pencegahan pasti lebih baik deh daripada udah mulai sakit gigi terus kita mulai tambal itu anak-anak biasanya udah mulai tidak menyenangkan karena kan tadi ada suara gitu kalau sedangkan kalau misalnya hanya dibersihkan gitu disikat lalu e, proses pembersihan karang gigi juga pada anak-anak sedikit berbeda dengan dewasa gitu itu menyenangkan gitu 98 persen anak-anak di Indonesia mengalami karyas gigi? Yes. Wow, how come? Makanan Indonesia itu gula loh. Jadi sop aja dipakein gula. Empang yes. ada gulanya. Lalu tempe, kalaupun tempe itu, itu manis, kecap. Ya kan, semua itu bergula. Teksturnya sebenarnya makanan Indonesia itu banyak gulanya. Tepung merupakan substrat yang juga susah untuk dibersihkan gitu. Jadi memang makanan Indonesia sendiri kita pada prinsipnya itu memang mengandung gula yang sangat tinggi. Tanpa kita misalnya gini, oh anakku nggak makan uh, coklat atau candy atau makanan yang manis-manis, good. Tapi apakah kita setiap harinya juga tidak memberikan gula? Itu pasti tidak, mm -hmm. gitu. Karena makanan pada umumnya makanan Indonesia sendiri pada umumnya tuh bergula. Sedangkan Western food yang kita tahu adalah mereka dari memang kecilnya itu biasanya kan potato ya potatonya juga cuma pakai lada garam lalu salad salad juga sayur dan dressingnya pun kalaupun pakai gula itu minimum banget malah mereka mengganti dressing dressingnya bukan yang kayak dressing dressing yang manis gitu hmm. nah perbedaan itu juga menyebabkan tingginya karies gigi sama satu lagi tidak adanya proses floridasi di Indonesia gitu coba aku tanya Mama ini kita apakah pernah dengar bahwa kita nih semula dari uh, bayi gitu anak-anak tuh perlu loh dikasih fluoride dan tiga kali setahun loh gitu, enggak ya. kan makanya Malah yang aku dengar adalah anak-anak jangan dikasih pasta gigi berfluoride dulu. yes, karena, karena takut, takut ketelan Nah itu itu yang merupakan yang masih beredar uh, di kalangan mama-mama bahwa fluoride itu bahaya. Ya fluoride tanpa acuan yang tepat tanpa dosis yang tepat memang berbahaya. Tetapi dengan dosis yang tepat itu bukan membantu memang harus diberikan di anak-anak gitu dan di dewasa gitu. Jadi memang anak-anak Indonesia itu pengennya sih kita tapi good newsnya adalah mama-mama sekarang nih hebat banget loh gitu. Mereka mencari tahu dan mereka banyak sekali yang slip into my DMs terus tanya gitu mengenai fluoride gitu tanya mengenai kebersihan gigi jadi aku melihatnya bahwa oh ya memang gitu pada dasarnya gigi pertama tumbuh itu usia 6 tahun gigi geraham pertama gigi depan sama gigi belakang nah kalau tidak biasa ke, ke tante dokter ke dokter gigi kadang-kadang dipikirnya itu gigi susu oh gigi susunya lubang oh ya nggak apa-apa Tiba-tiba gigi tetapnya yang lubang dan sudah sampai habis, itu yang juga banyak terjadi. Kalau tidak dibiasakan, sedari dini bahwa kita ketemu ya, Tante Dokter, ya tiga kali setahun ya gitu supaya dilihat dan mamahnya aware bahwa itu udah mulai ada tumbuh gigi tetap ya gitu dijaga ya gitu. Anyway, ini juga poinnya, kadang-kadang, we as a mom mereka tidak mendengar walaupun anak-anak itu mereka tidak kurang mendengar apa yang diomongin sama mama papanya karena mereka kita tiap hari kan gitu kan jadi karena mereka tahu mereka can go to us anytime and every time jadi kadang-kadang mereka mendengar dari pihak lain bahwa no you have to brush your teeth twice a day and two minutes gitu dan mereka lebih mendengar unfortunately ini aku juga sama gitu anakku kalau misalnya ke dokter anak gitu dia selalu menengar, minum air putih ya aku udah minum air putih ya minum air putih ya minum air putih gitu tapi ketika another person saying you have to drink your dua liter sehari itu kan lebih dia, denger iya <laughs> ya yeah, as a fact. mom ya yeah, fact <laughs> <laughs> oke okay, next sebelum saya menanyakan pertanyaan terakhir saya ingin membacakan pertanyaan dari instagram oke okay. dari at m Hai Dok, anakku usia 11 bulan saat ini belum tumbuh gigi. Mm -hmm. Setiap hari saya rutin membersihkan mulutnya, saya beri finger food seperti jagung rebus, bonggol mangga dan lain-lain untuk belajar menggigit dan stimulasi. Kenapa sampai sekarang belum tumbuh gigi dan sampai usia berapa dikatakan red flag belum tumbuh gigi? Nah, jadi kita tunggu dulu ya 11 bulan kan masih ada sebulan lagi uhum. Kalau 12 bulan masih belum juga kita tunggu lagi sampai 13 bulan uhum. 13 bulan bolehlah dibawa ke tante dokter atau ke dokter gigi untuk dilihat uhum. gitu Biasanya perabaan kita jadi kalau aku bilang bahwa aku minta fotonya ya Kadang-kadang kita tidak bisa mendiagnosa secara foto saja dari uh, handphone atau apa Kita harus benar-benar melihat dan benar-benar meraba gitu karena kalau kita meraba itu kadang-kadang eh, tidak terasa oleh mama tapi kita bisa meraba agak sedikit dalam suka ada kok gitu. Oke, udah sedikit, lagi tumbuh, sedikit gitu. lagi tumbuh. Sudah ada sedikit lagi tumbuh. Kadang-kadang ya seperti yang aku bilang tadi, tadi banyak sekali faktornya anak-anak tuh delay eruption. Mm -hmm. Tetapi kalau tidak mudah-mudahan hmm. tidak ada penyakit, tidak ada pada saat lahir berat badannya normal, itu semestinya sih kita tunggu saja 12 bulan. Seperti yang aku bilang Nanti ada saat-saat dimana tumbuh giginya Biasanya yang agak lama Sudah sampai 11 bulan kok nggak tumbuh-tumbuh gigi ya 12 bulan, 13 bulan 13 bulan deh tumbuh giginya Itu biasanya tumbuh giginya cepat banget gitu Jadi, Jadi banyak bareng gitu ya Berbarengan gitu Dan kaget gitu Mamanya malah tambah kaget Karena oh, kok giginya berbarengan Nah biasanya gigi susu yang lama tumbuhnya Itu diikuti dengan gigi tetap yang lama tumbuhnya jadi kita kan punya poinnya kan ya Misalnya kayak tadi Gigi susu pertama kali tumbuh usia 6-12 bulan Don't worry it's going to be okay lah gitu Nah kalau gigi tetap itu dari usia 5-7 tahun gigi bawahnya Goyang dan lepas gitu Kok anakku belum goyang-goyang dok Udah umur 6 tahun 8 bulan nih Kan bentar lagi udah mau 7 bulan Aku bilang belum 7 tahun Tenang aja Santai hmm. Tapi ada juga yang dok 5 tahun nih kok udah lepas giginya? It's okay karena lima sampai tujuh tahun tuh normal gitu. It's okay anak-anak itu pada dasarnya kakak adik saja berbeda-beda yep. gitu. Jadi kalau kakak sama adik aja berbeda-beda, apalagi kalau anak-anak pada umumnya gitu. Wow, ya yep, betul-betul sekali. Oke okay, dok, ini pertanyaan terakhir dan ini adalah pertanyaan dari banyak sekali ibu-ibu di sosial media. Yeah. Karena ternyata banyak sekali ibu-ibu yang merasakan dramanya menyikat gigi anak. Yeah. Ada tips nggak dok? Gimana sih supaya sikat gigi itu adalah kegiatan yang menyenangkan? Nah, dari awal aku selalu meminta mama atau papa juga membiasakan untuk menyikat gigi di depan mereka, walaupun mereka bayi, mm -hmm. gitu. Jadi ketika bayi nih, kalau kita lagi gendong nih, gendong aja, gitu terus mereka di ini disikatin, walaupun mereka nol bulan, walaupun mereka baru dua bulan biasakan aja mereka melihat dia bisa mendapat gambaran dari sedari kecil terdapat ingatan bahwa mama papanya sikat gigi kalau sudah menyikat gigi ajaklah bermain jadi proses uh, penyikat gigi itu tuh diajak untuk bermain kadang-kadang aku dulu suka hide and seek gitu uh, I'm going to kita main petak umpet ya gitu terus aku lari duluan ke kamar mandi terus aku ngumpet gitu terus udah gitu nanti yang uh, nemuin mama Pegang sikat giginya gitu, terus jadi diajak untuk bermain dari sadari kecil. Lalu kan tadi mesti dua menit. Two minutes menit itu very long time mm -hmm. gitu. Kita aja yang dewasa nih nggak dua menit sebenarnya. Aku aja tuh kalau sikat gigi dua menit tuh yang kayak seriously, seriously gitu dalam hati. So kalau masih boleh itu digunakan audio. Kalau tidak bisa audio, video gitu pasangkan YouTube yang 2 menit atau pasangkan lagu-lagu yang menyikat gigi juga banyak tuh di YouTube itu untuk yang dia tahu bahwa sebelum dua menit selesai I cannot stop gitu. Jadi dari awal tidak ada penolakan lagi nih gitu. Yang ketiga selalu ditanamkan ke anak-anak bahwa it's part of life. Kamu kan makan, kalau makan ya dibarengi dengan membersihkan giginya karena gigi itu adalah jendela organ dalam apa yang kita makan kalau giginya banyak kumannya banyak cacing aku selalu bilangnya banyak cacingnya masa kamu mau masukin hmm. makanan sama cacing-cacingnya ke perut nanti jadi nggak baik gitu jadi ajarkan dan tanamkan ke mereka dan mereka tuh anak-anak ke Safari aku selalu bilang deh anak-anak itu luar biasa pintarnya dan mereka cepat sekali menangkapnya Gitu. Jadi kalau dibiasakan dari kecil dan kita biasa melakukan part of life itu, itu sebenarnya tidak ada penolakan dari mereka gitu. Ajarkan bermain, ajarkan bahwa misalnya yang susah sekali ke tante dokter. Tante dokter itu biasanya menyeramkan di mereka. Tapi kalau dari early years dan mereka part of life mereka, oh I have to go ke tante Elia lagi. Oh I have to go, cuma cek gigi aja. It's going to be something that mereka nggak oh, burden gitu melakukannya oke okay, oke okay, mama gitu dan mereka tahu pulang dari dokter itu mereka akan dapat rewards even rewardsnya cuman good job gitu you did great gitu mereka tuh udah senang banget gitu makanya itu aku selalu bilang make it fun make it fun selalu make it fun karena pertama dari mama papahnya yang mencontohkan yang menyikatkan gitu Oh satu lagi tipsnya sampai usia 7-8 tahun tetap didampingi untuk menyikat gigi jadi kalau sudah usia lima tahun tuh anak-anak tuh biasanya udah mulai aku bisa sendiri mm -hmm. gitu semuanya bisa sendiri. Nah pada saat itulah tetap proses pendampingan itu terjadi. Mm -hmm. Satu kali sehari kalau mereka sudah tujuh tahun itu lebih lagi. Itu biasanya aku uh, deal sama mereka satu kali sehari kamu satu kali sehari mama papa atau mm -hmm. setiap kali sikat gigi mereka menyikat gigi terlebih dahulu lalu terakhirnya mama papa itu going to be two minutes gitu yep. for them. Ya. gitu lagi sekarang kan anak aku giginya udah banyak banget kan dok nah. orang-orang menyarankan udah pakai sikat gigi beneran mm -mm. cuma kayaknya nggak afdol gitu kalau aku nggak pakai ini Rasanya yeah. walaupun udah pakai sikat gigi itu aku harus tetap pegang gigi Iya kan sampai... satu persatu yeah. kan dan seluruh bagian Bener. Iya ya I know the feelings Nah itu tuh itu memang harus dilakukan sebenarnya hmm. jadi membersihkan gigi secara menyeluruh dan Katakanlah sempurna menurut Mama, mm -hmm. gitu, itu penting banget gitu. Nah, aku senang banget kalau dengar, ya aku I hear this aja tuh senang banget karena oh, Mama sudah membersihkan dengan tepat. Mudah-mudahan giginya akan tumbuh di ruangan rongga mulut yang maksimum untuk dia mm -hmm. tumbuh. Dan gitu. kalau aku boleh share satu trik yang aku lakukan ke anak yeah. aku, biasanya saat aku sikat gigi sama dia. Walaupun dia nggak mau sikat gigi, aku gak akan paksa. Tapi aku ajak mainan-mainannya. Ah, Dino, yes. Boneka ceritanya, yes, plus yes. lightyear. Aku sikatin gigi mereka dong. Yes, yes, yes. yes. Dino aku sikatin giginya, yeah. terus bonekanya aku sikatin giginya. Yeah. Terus beberapa hari kita melakukan hal itu. Lama-lama anak aku minta untuk sikat gigi juga karena dia mau ikut sikat gigi bersama ibu dan teman-temannya. Yes, yes, yes. It's, it's a very good trick. Itu yeah. juga aku pakai kalau ke dokter gigi. Jadi iya. kalau dia lagi mutung, aku nggak mau, tante dokter. Oke okay, gitu, please bawa mainan kamu. Nah itu biasanya kita sama-sama meriksa si bonekanya gitu. Jadi kita menghitung bareng, membersihkan bareng, kayak sosok dibersihkan, sosok itu. itu juga tips yang Nice banget <laughs> Oke okay, dokter Alia Terima kasih ilmunya hari ini Iya sama-sama Terima kasih banyak loh udah undang aku Thank you so much Mudah-mudahan kita ketemu lagi Terus udah gitu Isa juga selalu sehat Nanti aku ajak ke tante dokter Ew, <laughs> Seneng banget Aku seneng banget malah Seneng banget Soalnya Aku tuh lihat Isa kan udah mulai Berarti kan sekarang udah 21 bulan yeah. ya 21 bulan kan Berarti kan giginya tuh Udah mulai banyak banget mm. nih mm -hmm. Gitu Penasaran banget loh okay. Thank you so much dog. And yeah. see you guys next week